مشرد الآن في الشوارع. نحن لا نملك صواريخ ولا نملك طائرات، نحن لا نملك إلا أرادتنا وأجسادنا العارية. نحن لم نفعل شيء، نحن آمنين، نحن لا نعتدي على أحد. يا أمة المليار أين أنت؟ يا أمة المليار، يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لماذا هذا الاعتداء الغاشم؟ أنا كنت آمن في بيتي، أنا أصبحت الآن بلا مأوى، بلا طعام، بلا شراب، أنا لا أملك شيء. يا عمو إيش بتحكي للناس اللي أنت قاعدة بتشوفك هالقيت وبتشوف هذا الخوف؟ أنا بقول الناس اللي جنب أهاليها ولا عايشة يحكوا الحمد لله، في ناس حيهم البقربون تحت الأنقاض بيطلعوهم، في ناس راحت، في ناس ضايلة، والله باقي الحمد لله على كل إشي. وتخافوش لأن اللي ربنا كاتبه هو حيسيبي. Baik, itu sikit sebanyak gambaran yang diberikan tentang situasi yang melanda warga Palestin di Gaza secara khususnya. Dan hari-hari kita berbincang tentang perkara ini dan seolah-olah macam apa lagi nak kita bincangkan? Bagaimana lagi kita nak meluahkan rasa kesal, marah dan juga simpati kepada mereka ini pada masa yang sama ingin melakukan sesuatu untuk meringankan beban mereka. Dan antara lain yang boleh dilakukan ialah mengulurkan sumbangan kewangan. Pada masa yang sama kita juga nak tahu sejauh mana sumbangan itu sampai untuk kita saksikan adanya perubahan ataupun meredakan keadaan. Kita nak dapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi ini. Saya hari ini bersama dengan Ustazah Siti Sakinah Mior Omar Bakri dari Syria Care, pengurusi Syria Care di talian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Ya, hari ini Ustazah bawakan seorang tetamu istimewa. Kalau anda nampak di skrin di atas tu, beliau ini berada di Gaza Palestin sendiri. Nama beliau ialah Muhammad Yusof Quddus, wakil daripada ataupun aktivis NGO Rahma Worldwide. Assalamualaikum brother Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa antum akhi? Alhamdulillah, ana bikhair. Baik, hari ini sebab saya tak boleh nak cakap Arab, jadi ustazah mohon bantu saya untuk menjadi penterjemah ya. Boleh. Okey. Baik, ustazah, sebelum kita bersama dengan kita panggil Abu Yusof ya, untuk perbincangan kali ini. Apa yang dilakukan oleh NGO seperti Syria Care apabila situasi begini melanda? Dan ini bukan perkara baru. Jadi ini saban kali akan berlaku. Jadi pihak NGO walaupun namanya Syria Care, golongan Palestin juga disantuni. Okey, baik. Terima kasih Ali dan Malaysia hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton pagi ini. Syria Care sememangnya menggerakkan bantuan khususnya kepada rakyat Syria. Tetapi ekoran situasi gawat yang berlaku di Gaza, kita rasa terpanggil untuk sama-sama menyantuni, kerana hakikatnya bumi Palestin dan bumi Syria adalah bumi Syam. Bumi yang sama tetapi dipisahkan oleh penjajah. Dan Alhamdulillah kita bekerjasama dengan Rahma Worldwide di sini yang sudah pun bertapak di bumi Gaza. Dan ia sebuah NGO antarabangsa, dan oleh kerana itu kita sedang menggerakkan satu tabung untuk membantu mereka yang kita namakan Al-Quds Emergency Aid. Ya, dan bantuan yang kita ingin salurkan adalah bantuan yang berbentuk segera, immediate relief, iaitu berbentuk makanan, tilam bantal dan selimut, sebab kami difahamkan mereka yang rumah mereka telah diserang, dirobohkan dan hancur, terpaksa berlindung di bangunan-bangunan sekolah. Dan buat masa sekarang ni, mereka ni lari dalam keadaan selai sepinggang kerana serangan tidak menentu masa, siang ataupun malam. Dan difahamkan juga mereka terpaksa tidur atas simen yang sejuk. Walaupun sekarang ni samalah musim panas kan, tetapi kita ingin menghulurkan bantuan segera berbentuk tilam bantal selimut ini, juga bantuan bantuan susu untuk kanak-kanak. Ini sangat sangat diperlukan mengikut Abu Yusof sendiri, kerana ramai ibu-ibu dalam keadaan yang trauma ini dan kekurangan makanan tidak dapat menyusukan anak-anak mereka. Jadi itu antara bantuan segera yang akan dihulurkan hasil kerjasama kita dengan Rahma Worldwide. Okey, baik. Ustazah, kalau boleh dapat ditanyakan kepada Abu Yusof tentang Rahma Worldwide sendiri, dapat dikongsikan sedikit tentang NGO ini? Assalamualaikum ya Abu Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Baik, bidu ya'rifu qalilan an Rahma, jami'at Rahma. كيف عملكم في غزة خاصة؟
نعم، أنا محمد أبو يوسف، مدير مؤسسة رحمة وورد رايد في غزة. مؤسسة رحمة حول العالم، إدارتها موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنشئت في عام 2016، تهتم في الجوانب الكثيرة، لها مكاتب عدة في غازي عنتاب، وأيضا في لبنان والأردن واليمن والسودان وبعض مناطق في جنوب أفريقيا وأيضا في غزة. Baik, Rahma Worldwide ni dia HQ-nya berada di Amerika kerana pengasasnya Dr. Shadi Zaza, seorang imam yang berada di Detroit dan sahabatnya berada di Connecticut, Ustaz Adib, dan dia mempunyai beberapa pejabatnya di Lebanon, di Jordan, di Gaza sendiri dan melaksanakan kerja-kerja ini sejak daripada tahun 2016. Itu menurut Abu Yusuf. Okey, dah beberapa tahun aktif dan menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Ustazah, kalau boleh dapat ditanyakan, situasi setakat ini bagaimana? Yang terkini kita dengar adanya gencatan senjata antara kedua-dua pihak ini. Apa perkembangan dari sana, sebab baru saja dilaksanakan dari pihak Palestin pada jam 2 pagi waktu tempatan. Jadi keadaan sekarang macam mana di sana? Bidu ya Arifu ya Abu Yusuf, kaif al-wada al-an? سمعنا شيء بيحصل بين التطورات الجديدة، فممكن تحكي معنا وتشارك معنا؟ نعم، بعد أكثر من 10 أيام متواصلة من الحرب على قطاع غزة، أمس تم اتفاق في وقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي وأيضا في المنظمات الموجودة في غزة برعاية مصرية. تم الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل 1:30 من الآن. وكيف يعني حالات الناس؟ ما هذا الحمد لله الجديد. يعني نعم، هناك يعني حالات الناس أفضل من قبل. تخيلي أنه 10 أيام قصف متواصل الآن، يعني الناس تستطيع أن تنام، هذا بمختصر العبارة يعني. لكن ستكون هناك مأساة كبيرة جدا، غدا سوف يذهبون الناس جميعا إلى بيوتهم صباحا، وسوف يرون الكارثة التي لم يستطيعوا أن يروها، وخاصة أنهم لهم 10 أيام نزوح في مدارس الأونروا، وهذه هي المشكلة الكبرى، ولهذا نتطلب من الجميع أن يتدخل. Baik, sebagaimana yang Eli juga telah sebut tadi, beliau juga berkongsi tentang gencatan senjata yang berlaku, dan ini merupakan satu berita yang sangat menggembirakan mereka. Untuk kali pertama dalam 10 hari sudah tidak ada serangan udara. Namun apa yang dikhawatiri pas ini adalah apabila siang nanti, sebab Abu Yusof pun sekarang dalam pukul 3 pagi waktu sana, apabila mereka yang mendapat perlindungan di kawasan bangunan-bangunan sekolah tu pulang untuk melihat rumah mereka, sama ada rumah mereka masih berdiri ataupun tidak, dan apakah yang akan mereka perasaan mereka, dan bagaimana mereka untuk melalui hari-hari berikutnya jika mereka kembali dan melihat rumah mereka sudah hancur dan rebah ke bumi. Sebab ada kalanya mereka keluar daripada rumah tu sebelum serangan berlaku dan mendapat perlindungan di bangunan-bangunan sekolah ini. Jadi kadang-kadang dia pun tak tahu rumah dia masih berdiri ataupun tidak. Jadi itu yang diharapkan, agar perhatian daripada semua kita yang menonton, semua rakyat Malaysia, alhamdulillah kita lihat banyak pihak menggerakkan bantuan kerana keadaan sangat kritikal di sana. Okey, bila kita cakap tentang penerimaan perkhabaran gencatan senjata ni disambut baik oleh pihak Palestin ini, dan adakah ini dilihat sebagai kesempatan untuk mendapatkan keperluan untuk seperti ubat-ubatan dan juga segala bantuan yang diulurkan dari luar tu dapat diuruskan dengan baik? Baik, Abu Yusuf. Mal al-wada al-hali, hal fi imkaniyat al-husul ala al-musa'adat akthar wa ahsan min al-awwal? نعم هذا صحيح. كما تعلمون منذ 10 أيام المعبر مغلق، وكانوا لا يستطيعون أن تأتي البضاعة إلى غزة. فالآن عندما تم فتح المعبر الآن سيتم إدخال المواد الغذائية وأيضا إدخال الأدوية والقوافل الطبية. رحمة وورد راي إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيكون عندها قوافل طبية لتساعد الأسر وتساعد المصابين الموجودين في المدارس إن شاء الله. Ini memang berita yang sangat mereka nanti-nantikan kerana dalam tempoh 10 hari serangan berlaku, pintu-pintu sempadan tidak dibuka dan bantuan-bantuan tidak dibenarkan masuk. Jadi dengan adanya gencatan senjata ini, maka akan memberi peluang yang lebih baik bagi bantuan-bantuan untuk masuk, dan Rahma Worldwide sendiri akan ada
bantuan-bantuan khusus yang masuk untuk membantu mereka yang khususnya dari segi perubatan. Mm-hmm. Okey, Ustazah, kami nak tahu je sebab kami mendapat banyak visual ya melalui portal berita dan sekarang ni adanya media sosial yang dapat gambaran yang diberikan secara lebih langsung ya, tidak melalui agensi berita dan sebagainya. Jadi ini memberikan gambaran yang perspektif baharu dalam kalangan generasi yang terkini lah bila memahami tentang situasi konflik Israel Palestin ini, terutama yang memperlihatkan kekejaman Zionis Israel ini. Jadi bagaimana sebenarnya situasi ataupun keadaan yang selain daripada apa yang dilaporkan itu, keadaan seharian, day to day life dalam kalangan rakyat Palestin, kalau boleh Abu Yusuf dapat kongsikan juga. Abu Yusuf itu ya Arifu, yani nahnu nahnu fi Malaysia bi nara al fitihat yang bianshuru fi fi social media fi al internet an al qasaf yang bihasulu an al intibar. بس بدو يعرفوا كيف حياة الناس يعني قصص إنسانية اللي بيحصلوا مع القصف وخلال هذه الأيام وخاصة يعني ليس فقط في هذه الأيام يعني عندكم سنوات. نعم الشيء الجميل في أهل غزة أنهم شعب ملتزم، هذا أولا، وشعب مسلم ومرتبط جيدا بعقيدته الإسلامية. بفضل الله عز وجل يعني عندما أتت حالات النزوح إلى مدارس الأونروا وجدنا الصبر من الناس، كيف يصبرون على كلهم يتكاتفون، هناك حالات تكاتف طيبة جدا. هذا في فترة الحرب، ما قبل الحرب تجد أن الكل في غزة يتكاتف ويحاول، هذا يساعد أخاه، هذا يساعد عمه، فكلهم شعب متكافل جدا. لكن المشكلة التي تواجه شعب غزة هو أن الإمكانيات التي الموجودة في غزة في نقص كبير جدا، يعني لا يوجد عندهم إمكانيات كبيرة، مع كل ذلك يعملون بأقل الأشياء. يعني عندما نتكلم عن قضية مثلا حالات النزوح في مدارس الأونروا، تجد أن هذا الأخ عندما يحصل مثلا على مساعدة من مؤسسة رحمة وورد رايد فيقوم بقسمها بينه وبينه يعني وبين صديقه، لأنه شعب مترابط وشعب متلاحم بهذا الأمر. يعني Satu perkara yang ingin ditekankan oleh Abu Yusuf adalah rakyat penduduk Palestin ini adalah mereka yang sangat berpegang kepada akidah yang betul, sangat bergantung kepada Allah, pergantungan mereka sangat tinggi. Yeah. Menyebabkan apabila mereka terpaksa melarikan diri, mendapatkan perlindungan di bangunan-bangunan sekolah ini, mereka pergi dengan keadaan sabar dan redha. Ya, dan dapat dilihat ya, sebab mereka melalui serangan demi serangan ni dalam tempoh berpuluh tahun. Yeah. Jadi kita dapat lihat bagaimana Abu Yusuf kongsikan mereka sangat sentiasa tolong menolong antara satu sama lain. Mm-hmm. Apabila bantuan dihulurkan, dia takkan makan untuk family dia saja, tetapi dia akan kongsikan dengan sahabat-sahabat dia, ahli keluarga dia yang lain. Cuma satu perkara yang agak dikhawatiri sekarang ni adalah kerana dengan keadaan yang berpadat-padat di bangunan perlindungan sekolah ini, akan lebih mudah tersebarnya penyakit ataupun wabak COVID. Sebab di sana pun telah ada. Yeah. Dan itu satu perkara yang sangat dikhawatiri dengan kekurangan air bersih ya. Dia orang ni nak 80% kawasan di Gaza airnya sudah tercemar, menyebabkan nak minum air pun sangat sukar. Namun kalau balik kepada soalan yang Eli sebutkan tadi, mereka nombor satu lah yang utama sekali adalah pegangan mereka kepada Allah. Yakin akan ketentuan Allah, itu yang menyebabkan mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun. Memangnya mereka adalah satu bangsa yang sangat hebat. Oleh kerana itu Allah uji mereka dengan ujian yang begitu hebat juga. Sesuai dengan pegangan akidah yang mereka ada. Saya teringat satu video saya lihat bagaimana seorang ayah apabila anak dia dapat diselamatkan daripada runtuhan bangunan, first thing yang dia lakukan adalah sujud syukur. Sebelum dia, anak dia dibantu oleh para petugas, tapi si ayah sujud syukur dulu sebelum mengambil anak. Jadi itu adalah
hisap yang ada pada diri mereka yang menjadikan mereka boleh bertahan. Ya. Itulah sikap yang sewajarnya dicontohi oleh rakyat Malaysia tentang resilience, ya, daya tahan yang begitu kuat sekali dalam menghadapi hari-hari yang cukup mencabar ni, dan sikap yakin kepada Allah, ya, dan akidah yang cukup kuat. Dan apatah lagi dengan berperang dengan dua peperangan, satu dengan kejaman Israel dan satu lagi lah pandemik COVID yang turut melanda masyarakat di sana. Okey, Ustazah, kalau boleh kami nak tahu antara polemik yang apabila berlakunya situasi sebegini ialah sejauh mana sumbangan yang dihulurkan oleh rakyat Malaysia sampai betul-betul ke sana. Jadi kita ada pihak daripada Rahmah Worldwide yang bekerjasama dengan Syriah. Jadi bagaimana, okay, kalau saya misalnya kata menghulurkan bantu sumbangan ini, bagaimana saya nak tahu yang ini betul-betul sampai dan diuruskan di sebelah sana? Sebelum saya jawab, saya bagi peluang dia untuk bercakap sedikit tentang perkara ini. Silakan. Ya, Abu Yusuf bintu ya Arifun. هل المساعدة تستطيع أن تصل إلى غزة؟ نعم نعم بفضل الله عز وجل المساعدة تصل إلى غزة وكل شيء يدخل بفضل الله عز وجل. هذا 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 لعلكم تشاهدون يعني لو تم متابعة صفحة رحمة وورد رايت تشاهدون بفضل الله عز وجل رحمة وورد رايت لها سنوات كثيرة وهي تقدم المساعدة لقطاع غزة في خلال 10 أيام. كان كل يوم عندنا تقديم أكثر من 1500 وجبة يتم تقديمها للأسر النازحين في مدارس اللجوء. Baik, saya akan ulas jawapan apa ni Abu Yusuf berkaitan dengan jawapan saya sendiri. Satu hakikat yang tak dapat kita nafikan apabila kita cakap dia kita lancarkan tabung Palestin, sesiapa pun yang melancarkan tabung Palestin sudah pasti ianya mendapat perhatian dari ramai pihak, kan? Orang akan rasa mudah untuk memberi, hingga ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan dan oleh kerana sikap beberapa golongan yang kecil ini menyebabkan pergerakan ataupun apa ni usaha untuk menjalankan menghantar bantuan ini seakan-akan sedikit sebanyak terjejas. Dan mungkin ada pihak-pihak yang mengatakan bantuan tidak sampai kerana tidak melalui pihak-pihak tersebut, sedangkan itu kawasan yang tempat kita salurkan bantuan itu bukan dalam kawasan otoritinya. Jadi sebagaimana yang Abu Yusuf sebutkan tadi, Rahmah Worldwide sendiri mereka sudah berada di sana sejak sekian lama, dan kita boleh lihat, ya, sebenarnya yang penting adalah kita lihat bukti bagaimana bantuan itu disampaikan dari segi penyediaan makanan dan agihan kepada para pelarian yang kita katakan yang berada di bangunan-bangunan sekolah ini. Jadi untuk pada semua penyumbang di luar sana, kita sebenarnya perlu bijak kepada pihak mana yang kita hendak hulurkan. Yang penting lihat kalau NGO tersebut telah mempunyai rekod yang cukup baik dalam pelaksanaan kerja-kerja kemanusiaan. Contohnya pernah ataupun sedang melakukan usaha-usaha di kawasan-kawasan konflik. Seperti kami sendiri 6 tahun di kawasan di Syria, adalah negara yang konflik. Jadi lihat NGO-NGO mana yang dapat dipercayai berdasarkan rekodnya, laporannya, gambar-gambar yang disertakan. Maka di situ kita dapat yakini bahawasanya bantuan tersebut dapat sampai dan diagihkan kepada mereka yang sebenar-benarnya layak menerima bantuan tersebut. Okey, baik. Maksudnya betul-betul kena kenal pasti dan lihat profil ataupun portfolio NGO ini, ya, untuk yakin bahawa mereka ini menjalankan tugas mereka. Baik, akhir sekali kalau boleh kita nak dengarlah pesanan Abu Yusuf kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton ini. طيب أبو يوسف كلمة أخيرة منك موجهة لشعب ماليزي. أولا نسأل الله أن يحفظ شعب ماليزيا وأن يمن عليهم بالسلام والأمان دائما. صدقا أنا أتكلم أن شعب ماليزيا حاضر ودائما في المقارئ، يعني قبل الحرب وبعد الحرب سيظل حاضرا إن شاء الله. أنا أتكلم عن إنجازات الشعب الماليزي، شعب طيب ويحب غزة، ولهذا أقول لهم لا تتركوا غزة، غزة تحتاج لكم، لا تنسوهم من دعائكم. نسأل الله أن يحفظكم شعبا وأميرة وكل كل 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 من في ماليزيا، نسأل الله أن يوفقكم وأن يبارك فيكم. ورسالة الأخيرة أيضا، نحن نحتاج أن تقفوا معنا في هذه الأزمة، وخاصة أن الناس سوف تذهب لبيوتهم ولا تجد بيوت، هذا أقل شيء، فنحتاج منكم أن تقفوا معنا حتى نكفل الأيتام ونكفل الأسر ونبني غزة من جديد. وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك إن شاء الله.
Saya terharu dengan kata-kata akhir daripada Amir Yusof, sebab penting yang dia doakan adalah keselamatan bagi kita. Apa yang dia doakan adalah agar kita berada dalam keadaan yang baik. Sebelum dia nak sebut apa keadaan mereka sebenarnya. Jadi dia cakap rakyat Malaysia selama ini telah pun berdiri bersama-sama dengan Palestin, dengan penduduk mereka di sana. Dan apa yang diharapkan adalah agar kita sentiasa berada bersama mereka pada waktu peperangan yang berlaku sekarang ataupun yang selepas ini. Kerana orang ramai yang cari perlindungan tu, mereka akan pulang ke rumah mereka dan tak tahu, kemungkinan rumah mereka dah tak ada. Jadi mereka perlu membina hidup baru, bagaimana dan di mana. Jadi apa yang diharapkan, dan juga beliau mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana selama ini sentiasa berada bersama-sama mereka, memberi kekuatan kepada mereka sebenarnya. Kekuatan doa, kekuatan moral, sokongan moral daripada rakyat Malaysia ini, maksudnya daripada orang yang tidak bersama dengan mereka dan tidak berada berhampiran pun dengan mereka, namun kita beribu kilometer jauhnya, namun tampil menyatakan sokongan, itu saja sudah memberi sesuatu kekuatan kepada diri mereka, mengetahui orang jauh pun ambil berat tentang mereka. Jadi beliau mengucapkan jutaan terima kasih dan mendoakan kesejahteraan buat rakyat Malaysia. Semoga kesejahteraan itu kembali semula ke bumi Gaza dan Palestin akan dibebaskan insya-Allah satu masa lagi. Namun jangan berhenti membantu mereka insya-Allah. Ya, insya-Allah. Abu Yusof, jazakallah khair. Thank you very much for being with us. Jazakallah. Jazakumullah khair. Anna nuhibbukum fillah ahla Malaysia. Kita doa kita terbaik. We love you. We love you too. Terima kasih banyak. Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian ini juga. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan bantuan dihantar ke sana. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Ustazah Siti Sakinah Mayor Omar Baki, pengurusi Sirake, dan juga Saudara Muhammad Yusof Kudus, Wakil Rahmah Worldwide dari Gaza, Palestin, berkongsi kisah tentang bagaimana mereka lalui hari-hari, dan juga yang lebih utama anda dengarkan bagaimana mereka mendoakan ataupun Abu Yusof mendoakan kita dalam keadaan mereka sendiri berhadapan dengan cabaran dan dugaan, masih mendoakan kesejahteraan kita di sini yang aman ini. Jadi mari kita saling berdoa, saling menghulurkan bantuan, saling sokong-menyokong antara satu sama lain demi kemaslahatan ummah, khususnya mereka yang sedang berhadapan dengan kekejaman ini.